Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haidar. Kamis pagi menghadiri Rakorda Sumbak Sel dan Silaturahmi MUI se-Sumatera. Kehadiran Wakapolda guna memberikan pemaparan penegakan hukum di Jambi untuk menciptakan situasi aman dan damai. Rakorda Sumbaksel sekaligus Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia se-Sumatera tahun 2018 ini digelar di Provinsi Jambi. Dihadiri oleh 136 peserta yang berasal dari 10 provinsi di Sumatera dan pengurus MUI se-Provinsi Jambi. Pada rakorda tersebut, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haidar memaparkan materi sekaligus bersilaturahmi kepada para pengurus MUI. Materi yang disampaikan Brigjen Pol Ahmad Haidar berkaitan dengan penegakan hukum di Provinsi Jambi untuk saling bersinergi menciptakan situasi aman, tertib, dan damai di tahun politik. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haidar berharap MUI dapat bersinergi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian pada tahun politik. Ingin memberikan pertama memberikan materi. Materi dalam pertemuan MUI ini, karena sifatnya itu tadi itu kita beri materi khusus masalah penegakan hukum, ya kita bicara khususnya masalah itu. Tapi intinya ke depan kita ingin kepada MUI pada khususnya dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda pada umumnya, kita ingin bersama-sama nanti ke depan ya bersinergi kita untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam masa-masa pemilu ini. Ketua MUI Provinsi Jambi Hadi Hasan mengatakan sebagai pelayan umat maka pihaknya akan turut memposisikan masyarakat dalam kondisi yang sejahtera, aman, dan damai. Di era perkembangan bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Kita ini memang MUI kan sebagai khadimul umat, sebagai pelayan umat, ya. Kemudian sebagai satu kelompok sebagai partner dari pemerintah dalam bidang pembangunan agama itu adalah maka masyarakat ini adalah bagian yang menjadi sasaran dari pembinaan ulama ya karena masyarakat kita pada umumnya adalah muslim ya, maka kegiatan ini kita laksanakan dalam konteks ya kita mengamalkan tugas kita sebagai khadimul umat sebagai Ketua Panitia Acara Amri Amir mengatakan kegiatan tahunan ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus mengkoordinasikan berbagai hal yang akan dilakukan, yakni program kerja, fatwa, dan rekomendasi. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh MUI se-Sumbaksel maupun se-Sumatera kalau bisa nanti untuk tahun 2019 gitu. Nah, itu yang tujuannya. Kemudian ya silaturahim lah ya. Dalam rangka mempererat silaturahim antara MUI se-Sumatera. Ita Rizky, CTV melaporkan.